Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sandy. Seterusnya hadirin hadirat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pada malam yang agak sejuk ni, saya ingin berkongsi kisah. Pada hari raya, menjelangnya hari raya pada tahun ini, di mana saya merasakan ia satu peristiwa yang sangat seronok dan sangat manis bagi saya. Walaupun ianya ada persoalan di situ, tapi kita akan mendengarnya sebentar lagi. Pada hari Sabtu, pada hari puasa yang terakhir, pada hari terakhir bulan Ramadan, pada jam 3 pagi, saya bersama keluarga telah berangkat dari dari rumah kami di Seri Kembangan menuju ke Tol Gombak. Rasa Tol Gombak ke arah pantai timur, kerana kampung halaman kami di negeri Pahang Darul Makmur. Dan alhamdulillah pada hari itu, pada pagi itu, perjalanan kami cukup lancar dan angin yang ialah super bahasa bijak. Dan pada pagi itu kelihatan tidak ada kereta di MRR2, sehinggalah sampai di Plaza Tol Gombak dan kelihatan kita dapat lihat semakin kenderaan semakin bertambah menuju ke Leburai Karak. Jadi pada ketika itu saya merasa lega lah. Merasa lega sebab saya yakin saya akan lepas dari kesesakan lalu lintas sebagaimana orang lain. Dan saya pun meneruskan perjalanan dengan lajunya, dengan yakinnya, sehinggalah satu tempat. Sebelum sampai ke Genting Sempah, saya lihat cahaya merah memenuhi lebuh raya Karak menuju ke Genting Sempah. Dan saya menekan pada minyak saya lagi. Saya menyatakan bahawa saya akan terus, tidak akan berlaku sebarang kesesakan lalu lintas yang akan menyekat perjalanan saya. Dan saya dengan penuh rasa gembira dan penuh rasa yakin bahawa saya tak akan lekat dalam traffic jam, dalam kesesakan lalu lintas. Dan sehinggalah Semakin lama, semakin perlahan. Kerana saya terpaksa memperlahankan kenderaan saya, kerana semakin banyak kenderaan yang mula memperlahankan kenderaan mereka di hadapan saya. Dan pada ketika itu, sebagaimana yang perumpamaan yang kita selalu dengar, kusangkakan panas hingga ke petang, tetapi hujan di tengah hari. Tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, jadi pada ketika itu saya merasakan bahawa saya perlu menekan pedal minyak saya lagi, kerana saya teringin sangat untuk tidak berlaku sebarang kesesakan pada perjalanan kali ini. Kerana saya, sebelum saya bertolak tadi, saya telah memikirkan dua pilihan, sama ada saya akan balik ke Pahang mengikut jalan Lebuh Raya Seremban ataupun saya mengikut jalan Lebuh Raya Pantai Timur. Jadi saya telah mengambil keputusan untuk melalui Lebuh Raya Pantai Timur kerana memikirkan bahawa pukul 3 pagi tidak akan ada kereta yang akan melalui Lebuh Raya Pantai Timur. Tetapi malangnya, seperti tidak disangka-sangka, buah cempedak menjadi naga. Maka saya terpaksa melalui keadaan ini, tapi saya tetap gembira. Sehinggalah pada ketika itu jam sudah 4 pagi, saya merangkak-rangkak sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan sehingga saya melihat jam sudah menunjukkan pukul 6, lebih kurang 6.20 lebih, 6.20. Saya pun tidak berpingat, tapi hampir-hampir 6.30 pagi. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, satu perkara yang Cik Sandy pernah menceritakan pada kita semua tempoh hari, saya berasa ingin buang air kecil. Tetapi tuan-tuan, bayangkan pada ketika itu, dalam keadaan saya pun tidak tahu bila saya akan sampai di mana-mana hentian. Dan pada ketika itu masih gelap, masih gelap, dan di kiri dan kanan penuh dengan kenderaan-kenderaan lain berhimpit-himpit. Ada yang telah berhenti di tepi jalan kerana mungkin ada gangguan kerosakan pada enjin kenderaan mereka.
dan di pembahagi jalan apa ni? Pembahagi jalan pun di bahu-bahu jalan sudah dipenuhi oleh kereta-kereta. Jadi saya tidak tahu di mana arah yang sepatutnya saya akan menyempurnakan hajat saya. Pada ketika itu, tuan-tuan boleh bayangkan. Jadi saya boleh teringat pada Cik Sandy. Pernah menceritakan pada tempoh hari. Bukan kisah saya. Seolah-olah pundi kencing. Seolah-olah pundi kencing sudah nak pecah. Saya terpaksa menahan. Tuan-tuan, saya terpaksa menahan. Tertahan. Saya nak tekan pedal. Tadi saya rasa saya nak tekan je pedal. Tapi sekarang saya tak seolah-olah saya tak mampu lagi nak tekan pedal. Nak tekan brek pun salah, nak tekan pedal pun salah. Keluar. Nak bersila pun salah. Saya tidak tahu pun nak buat apa pada ketika itu. Tapi saya terus juga. Sehinggalah lebih kurang saya lihat sudah ada kelihatan mega-mega merah di ufuk langit. Jadi pada ketika itu lebih kurang hari dah hampir siang. Dah hampir dekat-dekat hampir tidur. Jadi pada ketika itu saya nampak satu lorong kecil jalan dan saya pada kebetulan itu, pada masa itu saya mempunyai sedikit ruang untuk saya meneruskan kereta saya. Jadi saya mengambil pilihan di situ, saya cepat-cepat untuk terus membelokkan kereta saya ke tepi dan saya melalui lorong tersebut. Dan saya tidak tahu lorong itu lorong mana satu. Dan lepas ini kalau saya balik faham melalui LKT, mungkin saya akan cuba cari di manakah tempat itu. Jadi saya masuk lorong itu tanpa saya tahu di manakah tempat yang sesuai untuk saya menyempurnakan hajat saya. Jadi pada ketika itu saya terus tengok di kiri kanan ada tak semak samun yang agak sesuai. Dan sehinggalah saya tengok semua gelap dan saya pun tak berani saya nak turun. Saya terus sehinggalah satu tempat yang agak tersembunyi tapi dia agak cerah sedikit. Jadi saya terus membawa sebotol air dan saya keluar berlari. Dan pada ketika itu sempurnalah hajat saya. Dan bagi saya selepas itu saya berasa sangat lega. Dan itulah saya rasa saya sudah beraya. Kerana orang yang berpuasa dia menahan. Saya pada ketika itulah saya merasakan saya sudah dapat merayakan satu azab yang sangat-sangat bagi saya. Saya tak rugi mendengar apa yang Cik Sandy cakap itu. Jadi saya merasa sangat bersyukur pada hari itu, pada pagi itu. Dan selepas itu saya keluar daripada lorong tersebut dan terus merangkak-rangkak. Sehinggalah lebih kurang pukul 7:30 saya sampai di Petronas Bentul. Dan kalau kebiasaannya perjalanan daripada Tol Gombak ke Tol Bentul, kalau tak ada kesesakan lalu lintas, kebiasaannya lebih kurang 30 minit saja, 30 ke 40 minit lah. Tapi pada hari ini belum sampai Tol Bentul sudah hampir 3 jam lebih. Jadi saya cuba perbagaian 3 jam. 3 tidak. Jam lebih, 3 jam dan lebih. Cuba tuan-tuan bayangkan betapa daripada niat saya untuk lari daripada jam, saya terpaksa menempuh jam. Dan saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah menyangka seumur hidup saya bahawa saya akan melalui detik-detik cemas seperti ini. Jadi inilah pengalaman yang saya rasakan saya dapat merayakan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Jadi dan saya sampai di kampung halaman saya lebih kurang pukul 10. 10. Pukul 10 pagi. 10 pagi. Cubalah tuan-tuan bayangkan saya keluar pukul 3 pagi dari rumah dan saya sampai pukul 10 pagi. Sedangkan kalau mengikut perkiraan biasa hanyalah paling lama pun 3 jam, saudara. Jadi begitulah bersempena dengan hari raya ini, maka saya dengan ini dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat merasakan keseronokan beraya sebagaimana yang telah saya ceritakan pada sebentar tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.